Assalamualaikum Sobat Dusmania, jumpa kembali channel kami. Dan pada video kali ini kami berada di garasi Pak Arianto Kudus, dimana pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, ya. Dan di sini nampaknya di garasi Pak Arianto ada beberapa armada yang sudah jalan. Seperti tadi ada Gunsteel yang keluar. Ini juga nampak sudah agak lenggang ini. Coba kita cek masuk ke dalam. Dan ini terlihat ada di sebelah paling ujung, sebelah timur selatan, ya, HR161 Rakavio. Depannya ada armada di Madura. Lalu ada Sawunggaling Ribon R136. Dan nampaknya Sawunggaling Ribon ini sudah pakai velg aluminium, ya. Oh, ternyata pakai alat ini. Lalu di sebelah timurnya Sawunggaling ini ada bodi Infinity. Coba kita lihat. Nah, ini ada bodi Infinity HDD, ya, dari karoseri Trisakti. R092 Mbah Khalil Bangkalan. Dan ini di sebelah baratnya ada R039, ya. Lalu di depannya ada armada Patas. Di sebelahnya R039 ada R075, lalu ada R024 Javas King. Coba kita cek ke sebelah utara, ya. Ini ada R058 X Merpati Trans. Lalu di sampingnya ada armada Zeppelin, ya. Albasid. Dan ini di bagian sebelah barat, ya. Masih seperti yang kemarin formasinya, belum ada yang berpindah. Satu armada Gelhek akhirnya dimasukkan. Tanah Suci dipindah, ya, mau dipakai parkiran buat Exagle Hack. Di belakangnya ada armada Andromeda Evolution, ya, SR1. Nah, itu
Andromeda Evolution SR1 berada di belakang Eaglehawk ya. Jadi yang Armada X Citra Dewi belum datang di garasi Pak Arianto Kudus.